tidak menyakiti manusia yaitu pada kehormatan dirinya tidak menghibahinya tidak mengadu domba sesama kaum muslimin atau sama manusia tetap menjaga nama baik tidak berburuk sangka misalkan ini adalah perkara-perkara yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Orang yang tidak mencegah dirinya dari menyakiti orang lain, orang yang tidak mampu mencegah dirinya berbuat buruk kepada orang lain, maka itu bukanlah kebaikan akhlak. Bahkan itu adalah keburukan akhlaknya. Dan Nabi kita yang mulia Wasallam suatu ketika pernah mengumandangkan di kerumunan manusia pada saat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna dimaakum sesungguhnya darah-darah kalian wa amwalakum dan harta-harta kalian wa a'radukum dan kehormatan-kehormatan kalian 'alaykum haramun haram atas kalian kehormati yaumikum hadza sebagaimana kesucian hari ini fisyal harikum hadza di bulan ini fi baladikum hadza di negeri ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengumumkan sesungguhnya harta-harta kalian jiwa-jiwa kalian kehormatan-kehormatan kalian itu haram atas kalian artinya apa haram atas kalian untuk menyakiti mereka semuanya haram atas kalian untuk menciderai harta mereka jiwa mereka atau kehormatan mereka Rasul kita mulia shallallahu alaihi wasallam wa mengumumkan perkara ini pada saat haji wada tidak kurang dari 10.000 ribu para sahabat yang saat itu ikut dalam menunaikan ibadah haji bersama baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wa lalu Rasul mengumumkan hal itu kepada mereka ini memberikan penjelasan kepada kita ikhwatul iman bahwa hidup seorang muslim itu sangat terjadi tidak boleh seorang muslim menyakiti muslim lainnya baik pada hartanya atau menyakiti muslim yang lainnya pada jiwanya ataupun pada kehormatan dirinya 94,3 kita fm meniti ilmu menata hati